Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel YouTube Blind Project, channel YouTube paling blind se-Indonesia Raya. Pada episode kali ini saya berada di rumahnya salah satu pemuda desa, tapi cukup apa ya, berprestasi menurut saya sih. Sudah pernah membawa nama harum Indonesia di kancah internasional, yaitu tentang apa, nanti kita tanyakan langsung pada beliaunya. Namanya siapa, Mas? Esa, panggilannya Esa gitu, Es. Esa gitu, Toys. Pokok nama panggilannya Esa ya. Dari apa? ITS, Mas ya? Iya, dari ITS dulu. Di Surabaya gitu. Iki keliru panggilnya, Rek. Nah, sering nutupi. Itu dulu ikut apa, Mas? Waktu saya kan pernah baca di salah satu apa ya, media elektrik lah. Waktu itu pernah saya baca, saya klik, kok ternyata tetangga sendiri gitu. Waktu itu kalau nggak salah tahun berapa itu, Mas? 2017 kalau nggak salah. Itu 2017. Pas, itu pas pokoknya pas aku lulus, kan nunggu apa, nyari-nyari nggak ada kegiatan loh, Mas. Yudisium gitu loh, kan. Iya. Kan skripsi udah selesai, udah ujian, terus nggak ada kegiatan, nyari lomba apa yang bisa diikuti, ya ketemunya itu ceritanya. 2017 waktu itu saya lihat di media elektrik itu, di fotonya itu Mas Esa ini apa yang ngarani, kalungan sarung. Waktu nerima penghargaan itu tentang apa, Mas, lombanya? Lombanya itu tentang mungkin ini istilahnya nggak familiar ya sama orang sini. Istilahnya itu video mapping atau projection mapping. Jadi video mapping ini adalah seni menembakkan cahaya dari proyektor berupa gambar ke sebuah media. Medianya itu bisa berupa dinding atau benda lainnya. Yang pasti polos mungkin, Mas, ya? Enggak. Enggak harus sih, cuman idealnya itu yang polos biar lebih kelihatan. Sebenarnya ke bidang apapun bisa. Dulu ada yang pernah video mapping di Candi Prambanan. Itu juga bisa di mapping dulu. Di YouTube mungkin ada itu rekamannya. Video mapping Candi Prambanan. Ya nanti silakan dicari sendiri lah apa video mapping itu apa, biar enggak terlalu panjang menjelaskan, Mas Esa. Jadi berarti tim ini, Mas, ya? Iya, tim sama temanku berlima aslinya. Berlima, cuman yang berangkat cuman 2 orang. Oh, jadi perwakilan 2 orang. Mas Esa sama Akbar, temanku dulu. Dari ITS juga. Maksudnya gimana? Oh, maksudnya enggak, alamatnya itu. Dia Surabaya. Oh, Surabaya. Kalau beliaunya ini kan KTP desa sih sebenarnya. Kunir. Metropolitan. Kunir Lumajang, Jawa Timur. Nah, ini yang membuat saya bangga itu pingin ngobrol sama Mas Esa itu di situ. Masalahnya jarang lah untuk ukuran anak desa itu bisa membawa nama termasuk nama negara loh. Soalnya di ajang internasional. Berapa peserta itu, Mas? Aslinya pesertanya lebih dari 40. Terus 40 negara ya. Terus dikerucutkan sampai jadi 6 yang di-invite ke sana. Oh, jadi istilahnya di sana itu finalnya gitu ya. Iya, finalnya. Dan itu ada 6 negara. Di negara aku di-invite-nya di itu ya, apa? Romania. Itu Eropa Timur. Eropa Timur. Itu ada kendala nggak, Mas, waktu mau berangkat, apa persiapannya, bagaimana alat-alatnya? Kan harus bawa banyak kan? Oh, kebetulan untuk alat udah disiapin sama tim sana. Kita cuman store visual materi. Sama gimana ngepasin ke gedungnya gitu sih. Cuman kendala pertama sih itu biaya berangkat. sama sana sebenarnya ditalangi, Mas, cuman nggak penuh. Soalnya di sana biayanya itu kayak biaya transportnya itu
Eropaan aja gitu loh. Prediksi mereka itu kayak biaya di Eropaan budgetnya. Iya. Jadi kalau di Indonesia ke sana kan besar. Besar. Soalnya dari rupiah ke apa euro apa dolar? Iya euro euro. Euro ya. Itu mal banget, apalagi dua orang. Nah, akhirnya kita nyari sponsor sana sini sih. Ketemunya PLN Disjaya Jakarta. Jadi di PLN Jakarta. Berarti termasuk independen ini bukan anu ya? Enggak, dari pertamanya kita minta bantuan ITS. Oh iya. ITS juga bantu sih. Cuman porsinya enggak gede segede banget dari kampus. Cuman yang bisa gede banget kan soalnya itu Mas. Sekali PP hampir 50. Iya, dua orang ya. Dua orang. Tapi biasanya untuk masalah gitu memang ya apa ya? Masalah klasik lah. Kan belum tahu hasilnya. Tapi iya, begitu begitu dapat nama atau dapat gelar juara biasanya beda. Baru dulu PLN ya untungnya ada kenalan. Jadi ya wis alhamdulillah lancarin dibantu. Itulah akhirnya. Itu juara berapa Mas? Juara 3 sih. Juara 3 ya. 3 tapi sak dunia rek termasuk wis. 40 negara ya. 40 negara disaring jadi 6, dikerucutkan terus finalnya itu di sana Rumania. Kok bisa pakai ini Mas, kalung sarung waktu nerima penghargaan itu? Sebenarnya itu karena kedinginan ya, terus enggak siap bawa shawl gitu sih. Kalau di sana kan shawl itu kayak pakai apa jenenge iki sih? Rajut. Bukan. Kayak bulu domba gitu loh. Oh iya iya. Jadi enggak aduh menang itu aku udah siap cuma jaketnya doang sing ya, gitu ya. Tak kira gak sedingin itu loh Mas. Cuman padahal musim dingin dinginnya itu anu sih bukan musim dingin, musim gugur sebenarnya kan ngiranya kan. Cuman musim gugurnya itu lebih dingin dari kalau kita mungkin gunung-gunung kan ademnya kan iya 6 misalnya sih 6 derajat dicek 6 derajat itu kayak biasa cuman di sana itu 7 derajat atau 8 derajat itu kayak lebih menggigit ya ditusuk jarum. Iya kayak ditusuk jarum beda gitu. Ya padahal nggak pernah ke sana tapi bisa lah membayangkan soalnya dari kulit tropis ke Eropa nggak biasa. Biasa mungkin tadi dingin kebetulan adanya sarung jadi ya sarung kabel. Tapi itu bisa jadi identitas loh. Jadi biasanya tahu oh sarung Indonesia kayaknya. Jadi Mas Esa sendiri yang terima Mas ya maksudnya yang terima penghargaan itu iya, di foto itu kan saya lihat temanku ada di bawah soalnya yang ngerekam-ngerekam maksudnya dokumentasi gitu. Oh, iya. Berarti sudah ada punya dokumentasi video ya? Ada di YouTube kok perjalanan. Oh itu ada. Sana. Apa nama YouTube-nya Mas? LZY Visual gitu sih. Itu nama aku sama temanku kayak apa iya, namanya? Projectnya lah. Apa LZY? LZY Visual ya nanti bisa teman-teman kepoin di sana. Jadi kayak semacam apa ya project-projectnya Mas Esa bersama teman-temannya untuk aktivitas apa tadi map? Video mapping. Video mapping. Soalnya kalau di sini mungkin jarang ya untuk tidak. Biasanya event-event apa itu Mas? Biasanya event-event sih benar-benar gede dan hubungannya sama tempat-tempat seni sekarang lumayan banyak sih. Biasanya di taman bermain ada biasanya. Misalnya kayak Jatim Park. Oh. Gitu-gitu itu ada sekarang baru-baru itu. Kalau event biasanya di acara ulang tahun pemerintah terus event kayak yang kataku di mengingat Candi Prambanan kayak gitu-gitu. Peringatan-peringatan sejarah. Terus yang paling gede kemarin itu gedung sih gedung apa patung di Bali. Garuda itu kan pernah di mapping juga itu. Nah itulah, jadi memang tarafnya itu sebenarnya memang untuk budget-budget besar Mas ya. Iya. Proyektor itu, alat itu itu Mas. Berapa? Nyewa itu ya. Iya. Itu Mas setengah M. Itu proyektor-proyektor biasa gitu apa? Beda-beda. Beda ya? Gede. Sebenarnya proyektor biasa itu bisa, cuman ya sak menunggu, sak dinding, sak menunggu toh. Untuk misalkan luas bangunan untuk 100 meter misalkan butuh berapa proyektor itu? 500 meter. 100 meter lah. 100 meter. Itu proyektornya ya? Iya. Kalau anu ya study case-nya sih kalau di yang di aku di Eropa itu yang gedungnya itu tingginya 60 meter. Iya. Lebarnya 180.
itu pakai 8 proyektor gede. Satu proyektornya, kalau ini perbandingannya ya, kalau yeah, proyektor di kayak di kampus-kampus atau di tempat sekolah yang kecil itu 3000 lumen. Sedangkan kalau yang di, jadi 3000 lumen itu kayak ukurannya lah, pokoknya 3000 nih yeah, ya, gampangannya. Saya nggak ngerti sebenarnya. Pokoknya 3000. Nah, sing di Eropa itu, di Eropa itu 25.000. Dan mesti skalanya kelihatan kan, maksudnya berapa kali lipat yeah, besar dan pencahayaannya. Nah, itu saya butuh di 8 kayak gitu. Untuk materinya itu gambar tangan apa gimana? Pakai sebenarnya video yang untuk di kan permainan cahaya kan ini kan ya. Video biasa Mas, video, kayak video ngerekam gini sebenarnya bisa ditembak. Bisa. Kan kayak proyektor gitu sih Mas. Nembak. Cuman kan bedanya itu ada software khusus biar dia itu bisa mengikuti bentuk bidang. Menyesuaikan menyesuaikan tempatnya lah bidangnya ya. Kan bangunan kan ada sing koyok ya, maju, ya, ya, koyok kayak candi juga kan aneh-aneh maju, bentuknya, itu kan kalau proyektor bisa ditembak biasa itu kan beletot-beletot gitu nanti. Tapi yang saya pernah lihat juga di YouTube itu pernah di gedung apa itu di Surabaya, Grab apa? Oh, Siola. Gradi apa-apa itu? Gradi, Siola ya, itu, pernah, ya? Itu kita yang desain kan. Ya Alhamdulillah hasil dari Romania itu ngefek itulah. Ngefek ya, banyak job lah. Ya itu tadi, tapi budgetnya itu mungkin kalau tingkat-tingkat apa ya, kecamatan, kabupaten kayak mikir-mikir sih. Mikir ya. Kabupatennya belum. Provinsi ya, kan ya. Itu yang mikir-mikir banget. Iya. Ya mungkin gimana ya, memang belum familiar kayaknya untuk di negara kita. Untuk event itu ya memang skala internasional biasanya Mas ya. Iya sih, ya regional kemarin. Ini bisa dikatakan EO apa gimana ini Mas ya? Bukan sih, bukan. Lebih ke production house. Jadi cuman bikin, khusus bikin apa? Ya bikin, bukan EO kan kayak mengorganisir acara. Yeah, enggak sampai gitu kita. Kita fokus ke, jadi fokus ke itunya ya, bikin, ya mappingnya itu. Ya. Jadi untuk misalnya mari beres bisa ditinggal berarti. ada set tetap ditunggu Mas pas ya. Kalau IO kan seharian kan. Kita cuman pas show-nya aja kita standby. Untuk itu persiapannya, maksudnya kan butuh benar-benar tepat kan, kayak naruh proyektor apa itu, timnya gimana? Nah, itu yang biasanya konsepnya itu satu bulan sebelumnya. Jadi gedungnya itu udah kita udah survei dulu. Ya. Kita ngajak apa teman yang arsitektur. Soalnya lenda gitu kita kalau asal-asalan ngukur ya. Iya, beda pas sedikit hasilnya main jelek. Main jelek itu wis. Kredibilitas itu. Jadi benar-benar rinci ya, penuh perhitungan. Jadi enggak asal ya. Bikin miniatur juga kita biasanya. Jadi di kantor itu banyak apa? Miniatur-miniatur tiap-tiap gedung yang pernah kita mapping. Berarti di ITS dulu ambil jurusan apa, Mas? Mas Es. Kebetulan desain komunikasi visual. Itu memang suka ya. Iya, memang pilihan pertama sih. Pilihan pertama. Ya emang sesuai dengan video mapping. Sebenarnya video mapping enggak ada jurusannya, cuman nyerempet-nyerempet lah. Enggak, maksudnya dulu di SMA kan pasti ada bayangan mau kuliah kemana gitu. Itu memang sesuai dengan keinginan Mas Esa apa dorongan orang tua gitu? Sesuai keinginan. Iya, orang tua kayaknya enggak mungkin Mas enggak ngerti paling istilahnya ya. Ngono enggak ngerti. Paling ngertinya enggak kedokteran, kayak sipil paling. Berarti memang niat ya waktu itu, wah aku tak kuliah sini nang ITS jurusan iki gitu. Sebenarnya pilihan kan pas dulu kan ke SBMPTN kan dulu. Nah, pilihan pertama sih ya emang jurusan itu di DKV. Iya, tapi kan jurusan tetap itu. Gitu, ya. Ya, iya. Jadi memang gitu, harus kita itu belajar itu sesuai apa ya. Lah enggak seneng kadang kan ada faktor apa ya, orang tua mengarahkan gitu. Enggak maksimal. Iya. Mandek tengah-tengah. Iya. Mending kita kayak Mas Esa gini, sesuai sama dia keinginannya, orang tua hanya support. Nah, itu bagus menurut saya tapi. Dan terbukti kan hasilnya beliaunya ini mampu membawa nama Indonesia di kaca internasional walaupun juara 3 dari 40 negara. Bayangkan anak desa. Pernah ada kepikiran ke luar negeri enggak waktu itu? Gak ada Mas, ya saya mikir
kuliah ini Mas, enggak mikir. Berarti itu pertama gitu. Kali Mas ya? Pertama kali, enggak pernah. Untuk bahasa enggak ada kendala ya? Wah, ya kendala banget. Pertama ya bahasa Inggris udah enggak lancar bahasa Inggris ya. Orang sana enggak bisa bahasa Inggris. Oh, sama kayak di Indo ya, berarti ya. Di orang sana enggak bisa Inggris. Romanianya ya. Kalau pas kan itu kan transit di beberapa kan jadi beberapa negara. Kalau di Eropa yang kan itu transit ke Eropa teng Belanda itu Eropa mana? Wis pokoke kono iku wis. Ya Belanda iku sing bisa bahasa Inggris di sana. Kan transit dulu kan itu. Terus pas ke Romanianya itu sing bahasa Rusia gitu apa kayak gitu dan tulisannya kan kadang aneh-aneh kan ya, kalau bukan ya nggak sama kayak ono coroko lah anggap aja wes kadang ada R bolak-balik gitu ya iya jadi mungkin pengucapannya kadang apa ya kayak melekutuk kalau bahasa sini kadang gitu jadi iya apa lengarannya apa ya Pak artikulasi ya artikulasinya nggak sama kayak bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lainnya itu lebih mudah dipahami. Terus enggak pakai guide atau apa gitu enggak? Nah, alhamdulillahnya kita di support juga sama KBRI sana. Oh, duta. Heeh. Kedutaan sana kita dikasih nginep, dikasih makan, dibantu transfer wis, pokoknya istimewa lah. Seminggu itu diistimewakan sama mereka. Soalnya di sana cuman apa ya? Di seluruh negara itu cuma ada sekitar 20 orang kan Indonesia gitu. Jadi dikit di seluruh Romania, Jadi kabeh di sana sama lek ada orang Indonesia koyo di ajeni apa istilahnya bisa jadi disambut kayak keluarga sendiri. Gitu. Ya memang seharusnya gitu duta besar. Terus untuk setelah ini Mas, setelah dapat penghargaan itu gimana reaksinya? Wah, pasti seneng Mas. Nggak untuk kayak tadi yang misalkan awal-awal kan mau nyari anu gini susah, nyari sponsor terus dari pihak apa? Iya, itu kan mungkin awal-awalnya kan kurang gitu. Itu sambutannya gimana setelah gondol piala istilahnya? Setelah gondol piala itu pokoknya langsung maghribnya tuh pokoknya setelah gondol piala terus malamnya terus diajak makan bareng. Di duta besar itu. Enggak, biasanya kan diajak makan di tempat duta besarnya di kantornya di penginapannya. Oh, sekarang keluar. Sekarang keluar nyari makan. Makanan di luar ya. Cuma arek desa rek, iso keliling Rumania rek. Tapi di sana ya. Di sana itu makannya ya tetap makanan misalkan apa? Chinese. Paham enggak? Maksudnya warung sing dijual orang-orang Chinese sing jual soalnya makanan Rumaniannya itu iya apa ngomongin wajur tadi Mas? Oh, gak ngelor, gak ngidul lah. Aduh enak makan pecel gitu. Soalnya lidah Indonesia ya. Pecel sama nasi goreng gitu. Bayang, no, kayak sampean mangan kentang godokan ya. Gak ada apa-apa, ini wis kentang godokan gue. Nyel, kentang nyel. Ada roti, apa apa gitu. Lauk apa gitu. Tapi mungkin menurut mereka itu apa ya kayak nutrisi anunya mungkin ya. Iya, mungkin lebih nutrisi. Kalau orang sini kan sing penting nang lambe enak itu. Mungkin bedanya di situ, teman-teman. Jadi luar biasa memang, apalagi untuk pertama kali ya keluar ya Mas ya. Jadi pengalaman pertama kali, ya. Terlalu jauh ini. Jadi kalau pengin tahu lebih lengkap apa ya itu eventnya itu bisa dilihat tadi di YouTube-nya L apa? LZY tulisan. Bacanya LZY lah. L ini bahasa Indonesia wes. LZY visual ya. Itu atas nama ini Mas Esa dan teman-temannya. Untuk apa? SD sendiri dulu di sini Mas ya. Iya Mas, ini di dekat lapangan SD Kunir. SD Kunir. Sama ini satu alumni kalau SD-nya. Kalau SMP-nya? SMP-nya SMP 1 Lumajang. Iya. Sekarang jadi SUT alias sekolah unggulan apa? Terpadu ya. Jadi tapi pas aku sih belum pindah Mas. Belum ya. Masih yang lama di sekarang jadi perpustakaan. Tapi kelas 1 toh, kelas 2 baru pindah. Jadi untuk reuni-reuni pindah berarti ya. Misalkan kepingin suasana kayak SMP boleh enggak reuni di tempat lama gitu. Tapi kan perpus sih dari murid. Cuma beda gua ini bentuknya. Nah gitu dulu bentuknya.
Jadi nggak bisa anu wis, rekene apa ya? Mengulang kisah klasik kayak biyen misalnya belajar nang iki pojok ngene mbek di kantin gitu, nggak bisa. Sekarang karena sudah pindah jadi satu sama SMA-nya juga ya. Jadi memang unggulan untuk orang-orang cerdas lah. Berarti termasuk ini Mas ya. Mulai SD memang peringkat best 10 ya. Mungkin apa best 3? Asli ini Mas, ini asli. SD ini best 1, aduh. Oh iya, best 1 ya. Lo nomor 1 terus, Rek. Iya, cuman pas SMP sampai SMA itu ngelendet, Mas. Oh iya. Faktor apa itu? Enggak ngerti, pokoknya SMP ya top 10 mek sekali tuh, terus sisanya nisor, terus ulasan tengah-tengah lah. Terus SMA tambah melorot mas. Tambah melorot. Aku sing paling melorot itu kelas 1 SMA. Itu waktu SMA ngambil apa jurusan? IPA. IPA. Oh biasa rek. Lek kayak aku ini ya IPS paling enggak. Jadi memang gitu Mas Esanya, jadi memang asli putra daerah ya, dari desa. Keren. Salut ya. Oke, saya rasa cukup teman-teman ya. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Mas Esa, yaitu anak desa yang mampu membawa nama harum negara kita di luar, walaupun dengan budget minimal dan support yang istilahnya kurang Mas ya. Kurang maksimal lah. Ada sudah, tapi kurang. Cukup. Cukup. Pedi mungkin anu takutnya. takut enggak di support lagi nanti. Iya. Begitulah memang keadaan di sini ya. Jadi kalau memang belum ada istilah, belum bisa membuktikan bahwa nama, mungkin disepelekan lah istilah. Oh, apa sih kok repot-repotin ngono, mungkin tapi ini mungkin loh perasaan saya aja. Tapi setelah membawa nama harum ya tahu sendirilah sambutannya. Alhamdulillah. Ya semoga Mas Esa sukses terus, jodohnya segera mendekat. Rezeki lancar dan job makin lancar ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.